Halo Sobat Sabah, ketemu lagi di Balai Sabah. Nah, hari ini saya main ke salah satu rekan kita. Kemarin sempat ketemu tapi di lain kandang, kayaknya sewa kandang. Tapi kali ini di kandang sendiri, kandang belakang rumah biasanya ya. Ini peternakan rakyat, populasinya 4.000 nih, 4.000 ini recording. Atas nama kalau di recording ini Pak Wahyudin, ini yang ngurus anaknya, putranya ya. Nah, ini 4.000 ini tadi dimensi kandangnya berapa? 25 kali 8 ya, 25 meter kali 8 meter double deck 2 tingkat. Nah, ini berarti kan 200 meter persegi, cuma ini diisi 4.000. nah, ini kita diskusi dulu. Ini kan sebenarnya kalau 200 meter persegi kalau diisi 4.000 ini kan density 10 jatuhnya 10 ekor per meter persegi. Cuma sebenarnya ini kalau secara tunnel system close-nya ini oke, ini bisa di up sampai ke 5.000 atau 5.500. Nah, ini kan tadi saya sudah masuk, itu udah masuk kan ya. Kita lihat-lihat. Ada beberapa hal. Yang pertama saya lihat dari insulasi sebenarnya sudah cukup oke, sudah cukup baik. Kalau dari instalasi air minum di sini pakai sistem gravitasi ya. Ada pompa motornya nggak? Ada yang untuk angkat ya. Karena ada toren, ada di bawah sih ya. Jadi dipakai motor, motor kecil mungkin yang 125 watt ya. 175 watt. Oh, 75 watt lebih kecil lagi. Oke. Terus sistem inletnya dia pakai depan. Kemudian outletnya di belakang, dua lantai masing-masing kipas. Ini tadi diskusi, bisa nggak di tipe C ya? Bisa, sangat bisa gitu ya. Kalau ini kita diskusi, kalau mau di upgrade ini memang, ini daerah panas. Sobat-sobat, ini masuk MDPL-nya tadi saya cek cuma 47 MDPL, 47 meter di atas permukaan laut. Ini ada di daerah Kertajati. Nah, kalau mau di-upgrade ya agar bisa masuk populasi 5.000 sampai 5.500 tadi ya, saran yang pertama ini terkait dengan exhaust. Jadi kan exhaustnya macam-macam, ada kipas blower katsu dibalik, ada dibuang ke belakang gitu ya. Terus ada yang 50 in 1, ada 38 in 2 ya per lantai. Tetapi ini rakitan. Kalau yang 50 in sih sudah pakai butterfly kayaknya, kipas pabrik kan mungkin ya. Cuma baru ada satu gitu. Jadi kalau kita hitung semua, kalau untuk kita bisa upgrade ke 5.000 ini sebenarnya butuh kipas 4 kipas yang 38 inch. Itu nanti akan diperoleh kapasitas kurang lebih 20.000 lah satu kipas, berarti 20 kali 4 80.000 ya. 80.000 meter kubik per jam untuk satu kandang ini gitu. Jadi diskusi kalau harga dan lain-lain saya kurang paham, nanti dicek di lapangan harganya berapa. Tapi tadi ini teman saya juga menginfokan katanya harga 38 inch itu di atas 4 juta, di bawah 5 juta. Mungkin harganya kisaran segitulah, kalau sama masang ya mungkin 5 jutaan gitu. Itu yang pertama, jadi kipas dulu kita ganti dengan yang pabrikan yang kapasitasnya oke. Kenapa sih harus oke? Nah, ini juga ada keterkaitan sama MDPL. Ini MDPL-nya rendah, di bawah 100 meter per apa meter di atas permukaan laut, berarti termasuk sangat panas, daerah yang sangat panas. Kalau melihat MDPL-nya harusnya di sini kesehariannya itu suhunya ekstrim panas. Tadi juga dicek di kandang, hari ini masuk timbangan 9 hari ayam sudah penting, walaupun ada tadi ada 3 kipas, 2 kipas sudah nyala, sudah penting gitu ya. Kalau ditambah 1 kipas pun saya yakin mungkin sampai 21 masih ngafor, tapi di atas 21 hari saya nggak yakin gitu. Jadi memang harus ada cooling system yang baik. Tadi insulasi udah oke, kecepatan angin tadi kita bahas ya. Butuh kipas kalau 2 lantai ini, 4 kipas kalau di tipe C, berarti butuh 4 kipas tadi itu. Nah, PR berikutnya adalah beli cooling pad. Yang tadi itu kan kita lihat masih paranet yang lantai bawah ya. Lantai atas sudah cooling pad tadi. Cooling pad
Cooling pad itu kan ukurannya ada dua jenis, yang 1,5 meter, ada yang 1,8 meter. Tapi yang di sini cukup yang 1,5 meter, itu lebarnya 60 cm. Jadi kalau lebar kandangnya 8 meter ya, misalkan kanan-kiri kurangi 1,5 meter, berarti 7 meter bagi 0,6, mungkin 12 lembar untuk yang lantai 1, untuk mengatasi dingin saat ini. Cuma nanti kalau di upgrade, tetap hitungannya dari kebutuhan kipasnya tadi. Yang harus diukur dulu ya, kalau satu kipas ketemu 20.000, ini 20.000 dibagi 20.000 kan per jam. Kalau per detiknya kan dibagi 3.600. 20.000 bagi 3.600 nanti dibagi 2, itu ketemu luasan inlet untuk satu kipas. Nah, itu tinggal dikalikan 4, nanti ketemu luasan inlet totalnya berapa. Kalau sudah ketemu luasan inlet total, kalau ini tipe C, tinggal inletnya itu kanan kiri, jangan lagi di depan. Kalau di depan kayaknya kurang. Kalau di depan hitungannya masih masuk ya, berarti inletnya di depan nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kurang, berarti kanan kiri. Akan lebih smooth memang kanan kiri, jadi tembakan angin inlet itu tabrakan di tengah, turun ke bawahnya smooth, normal, baru ditarik ke belakang. Itu nanti area seluruh bagian kandang itu akan kebagi. Nah ini, kalau nanyakan tipe C itu, poinnya itu nanti yang lubang di dalam itu, yang di ujung itu. Itu bukaannya itu, bukan bukaan ya, kan itu harus dilubangi, lantai 1, lantai 2. Lubangnya itu nanti minimal sama dengan tingginya kandang. Kalau tinggi kandang 2 meter ya harusnya 2 meter, tapi kalau nggak bisa 2 meter ya minimal 1,5 meter. Jadi nanti tidak ada perbedaan tekanan, perbedaan angin yang sangat besar. Tinggal apa, tabrakannya itu jangan rata, tapi di ya memang di belokan ya, di ducting bahasanya ya, di belokan gitu. Mungkin dikasih terpal untuk biar ya seperti huruf C lah gitu. Alirannya seperti huruf C. Cuma PR-nya lagi kalau tipe C ya, berarti apa namanya, inlet sama outletnya jangan sejajar. Nanti buangan dari kipas masuk lagi ke inlet. Inletnya agak dimundurin dikit, jadi buangan outletnya tidak masuk ke inlet. Paling itu sih. Ini 9 hari sudah 200. Di sampling 290-an ya. Tapi nggak yakin. Ditulis di sini 260 ya. Sebenarnya bobotnya 290 sudah bagus banget. Dan nanti ada keterkaitan, kalau sebenarnya target broiler itu di feed intake hari pertama kita cek, terus hari keempat kita cek, satu minggu kita cek, kemudian 10 hari. Itu target brooding di situ. Hari pertama kita cek crop fill, 100% ayam harus makan dalam 24 jam. Hari keempat itu feed intake harus masuk standar, bobot harus masuk standar. Kenapa? Karena di situ ada perkembangan fili di duodenum. Kalau gagal, itu yang repot. Kalau gagal di hari keempat, berarti duodenum tidak berkembang sempurna, gizat tidak berkembang sempurna. Itu nantinya larinya ke slow growth, ke kerdil. Ayamnya bisa pecah, seragaman, segala macam. Itu hari keempat ya. Perkembangan duodenum akan terjadi maksimal di hari keempat. Larinya ke hiperplasi saluran pencernaan. Terus kemudian hari ketujuh, karena target mingguan, feed intake harus masuk standar minimal 180 gram kalau bisa ya. Terus kalau dari sisi bobot, sebenarnya ada growth factor. Satu minggu itu harus minimal 5 kali bobot DOC. Jadi kalau Sobat Sabah bobot DOC nya 35 sama bobot DOC nya 40 ya, target minggu pertamanya beda ya, jangan disamakan. Tapi kalau 35 bisa melampaui 40 ya lebih bagus gitu. Tapi minimal 5 kali buat DOC ya. Nah, terus kemudian 10 hari. 10 hari itu juga harus cek. Kenapa? Kalau 10 hari itu ngeceknya feed intake. Feed intake 330, feed intake 300, feed intake 270. Itu nanti ada korelasi ke serapan protein sama serapan energi. Restarter itu energinya mungkin kisaran 2.900. Proteinnya itu kisaran, kalau kayak Bernal itu 24 up ya, di bawah 24, tapi kalau pakan-pakan lain itu tetap di atas 22 lah gitu. Anggap minimal 22. Kalau 300 gram protein 22, berarti tinggal dikalikan saja
22%, berarti 0,22 kali 300. Berapa gram protein yang dikonsumsi? Kalau ternyata, ini ngomong apa ya? Proteinnya, tadi feed intake ya, 300 gram. 300 gram berarti 0,22 kali 300. Kalau feed intake-nya 330, 0,22 kali 330. Kalau feed intake 270, berarti 0,22 kali 270. Itu angkanya beda-beda. Semakin besar angkanya, berarti suplai protein sama energi ke ayam lebih banyak. Dan itu yang menjadi modal awal untuk hiperplasia atau pembelahan sel. Itu modal awal yang membuat ayamnya Sobat Sabar semua menjadi performanya bagus, mantap. Tapi kalau di 10 hari nggak kecapek ya, ya sudah, berarti ada PR di situ. Paling itu kita share hari ini. Nah, terus kalau ditanya, kalau bikin kandang segitu 5.000 ekor modalnya berapa? Ini close house 5.000. Kalau ini lihat kandang bambu kayu, asbes, tirai terbu A5 kayaknya itu. Tempat papan A3. Campuran ya. Ada A3, ada A5, terus tadi lihat tempat pakannya kan hanging feeder. Terus pakai nipel dengan instalasi seperti itu ya paling 40.000 lah per ekor ya. 40.000 per ekor tinggal kali, kalau 5.000 kali 40.000 ya 200 juta sih. 5.000 ekor ya 200 jutaan lah kalau Sobat Sapa mau investasi. Itu saja kita yang kita sharing hari ini. Ini performanya sudah cukup baik. Nanti mudah-mudahan bisa di ini. Kayaknya cooling pad ini sama controller, kalau bisa controller itu penting ya, nggak melihat harga lah ya, murah-murah juga nggak apa-apa. Karena kalau manual, kalau kita hanya berdasar omron atau timer sudah oke untuk minimum ventilasinya, tapi mengejar ke arah panas di atas require temp yang kita pasang itu kan harus ada kipas backup, nambah 1, nambah 2, nambah 3 dan seterusnya, itu harus ada controller. Kalau enggak, kita yang harus standby terus di kandang. Makanya kan anak kandang untuk standby di kandang ke jam panas kayaknya juga jarang. Rata-rata jam panas ya di luar mobil. Jam dingin tidur gitu. Jam dingin sudah terbackup sama omron, tapi kalau jam panas ini kadang lewat. Padahal kalau ayamnya Sobat Sabo penting, itu berarti Sobat Sabo lagi buang duit itu. Buang duit, ayam penting itu buang duit. Itu harus ditanamkan ke hati dan pikiran kita. Itu saja Sobat Sabo. Sampai ketemu di video lain kali. Terima kasih. Salam sukses, salam sehat. Jaya selalu.